Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah sahabat Leslar, kabar terbaru di siang menjelang sore hari ini tentunya Mimin ada kabar dari Lesti dan Rizky Billar ya. Dimana untuk unggahan pertama ini datang dari akun Instagram diadona.id. Potret liburan Rizky Billar dan Lesti Kejora, baby moon yang romantis abis ya. Boyong keluarga dari Indonesia ke Turki, Lesti Kejora dan Rizky Billar telah menikmati baby moon yang sangat romantis. Penampilan Billar dan Lesti yang menggunakan pakaian couple membuat keduanya nampak serasi banget ya. Dan stylenya keren banget. Kemudian di sini ada baby moon yang menggemaskan nih guys, kecupan manis dari Rizky Billar dan membuat jomblo nggak usah melotot ya. Dan tentunya pasti baper akut nih melihat kemesraan Leslar. Bahkan Lesti Kejora pun menunjukkan baby bump. Lesti terlihat cantik sekali ya. Kemudian juga Lesti Kejora foto ala-ala anak zaman now nih, pegang erat tangan suami sambil selfie ya. Masya Allah, benar-benar luar biasa nih. Membuat kita semua para fans ingin ke Turki nih bersama Leslar ya. Dan buat kalian yang belum punya sandaran, jangan iri ya, karena Leslar selalu bersandar di pasangan masing-masing. Dan di sini juga ada unggahan dari akun Instagram Leslar Underground. Wah, Raja Si dan King Banana Crispy goes to Turki ya guys. Apa cuma Uamin ya liatnya itu bowl kosong, malah salpoknya sama babangnya lagi pegang kamera. Kalau kita punya energi yang positif nih, lihat orang lain bahagia pasti akan ikut bahagia ya. Masya Allah, cakep-cakep nih fotonya. Semoga one day saya dan keluarga nih bisa jalan-jalan ke Turki, amin. Dan di unggahan berikutnya ada unggahan dari AA Beni, dimana dengan caption, gak ada apa-apa, gue cuma janji mau post sama dia. Postnya sama Mas Gongli ya. Dan kita intip jaket yang dipakai oleh kakak Rizky Billar berwarna hitam dan bermerek Alexander M Queen ya. Di sini harganya 1,270 US dollar atau 18 juta rupiah. Pasti tuh nggak muat ya kalau ditutup resletingnya nih, makanya dibuka katanya nih WKWK. Dan harganya itu 2 bulan gajiku lah. Aku kalau beli baju kayak Osas bisa-bisa nggak makan 2 bulan katanya nih. Dan ada Ida Widuri, Masya Allah harganya. Dan tentunya yang dipakai kemarin juga sangat luar biasa ya harganya, bukan kaleng-kaleng. Dan ini baru Sultan. Dan untuk kabar berikutnya datang dari unggahan Bang Ariel Lobster, dimana selalu menuliskan sebuah caption Bismillah, selamat pagi waktu Turki. Dan sini udah siang ya. Dan untuk postingan Bang Boril langsung dibanjiri komentar dari Leslar fans. Semoga terus sehat untuk aktivitas today. Dan selamat pagi juga nih buat Bang Boril ya. Semoga hari ini lebih semangat lagi. Paginya di Turki, siang di Indonesia tentunya. Dan di sini juga ada unggahan dari Antv Official. Udah baca belum nih di slide kedua Antv Lovers buat nanti tanggal 25 Oktober 2021 no debat nih program baru dari Antv ya. Dan jam tayang baru bikin semangat. Dan ini diunggah oleh Antv Official dan Pak Otis Sahijari ya, bahwa di tanggal 25 nanti tepatnya hari Senin ada perubahan jam tayang nih untuk Jodoh Wasiat Bapak babak kedua jam 8 malam.
Jangan lupa nih ya, pantengin terus Antv karena film kesukaan kita nih, JWB Season 2 akan dirubah jam tayangnya menjadi pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Tayang lebih awal ya. Kemudian juga alhamdulillah akhirnya JWB gak malam-malam banget nih, tulis Jusmai Darsep. Ada Pariha 27, alhamdulillah JWB babak kedua tayangnya lebih awal ya. Terima kasih buat Antv dan Pak Otis. Dan untuk kabar berikutnya, ada kabar terbaru dari kakak Rizky Bilar di Turki, lagi petik buah anggur untuk istri tercinta. Wah, seneng banget ya. Kemarin kakak Rizky Bilar metik buah apel, kemudian di sini ada anggur. Masya Allah, semuanya tinggal metik. Kira-kira kita metik apaan nih guys? Dan pasti buahnya segar banget ya. Dan kita tunggu nih besok kakak Rizky Bilar akan metik buah apa lagi selain buah pir dan buah anggur. Dan ada juga komentar dari Supriyati.setiawan, Utun berkah banget ya, buah-buahan yang dipengenin langsung metik dari pohonnya. Dan ada juga hijau mawar hijau-hijau, mau apel, mau ada anggur, mau pir, tinggal metik, enak banget ya. Yuk kita semua nanam biar bisa metik nih buah apel dan anggur seperti Leslar di Turki. Dan untuk kabar berikutnya nih, semua teams dan semua keluarga nih sepertinya akan check out ya. Ini ada kabar dari Raja Travel, di mana ketika live Instagram ya. Dan sebelum itu ada Just Leslar berkomentar nih with pilotnya hot air balon nih kemarin ya, foto bersama Leslar. Dan untuk kakak Rizky Bilar di IG pribadinya langsung mengunggah postingan dari persepak bolaan yang tentunya kemarin katanya 05 ya, merendah aja kita mah, hehehe, colek Benny Mulyana Sopian. Dan untuk itu ada live Instagramnya dari Raja TV ya, Raja Travel ya, katanya yuk guys siap-siap ya, kita beres-beres koper, jangan sampai ada barang yang ketinggalan karena hari ini semua tim Leslar Entertainment akan check out. Dan tentunya akan berpindah tempat ya, karena pada waktu itu kakak Rizky Bilar bilang ya, kalau ke Turki kurang lebih lamanya tuh 10 hari kalau nggak salah ya. Akan tetapi ini baru hari keempat ya, mungkin ada 6 hari lagi itu jalan-jalan ke kota Turki, namun di kota-kota yang lain. Kita tunggu saja spoiler berikutnya ya, karena di sini tema outfit Leslar ini putih-putih guys. Dan jangan lupa nih untuk selalu pantengin channelnya Mimin ya, karena bakalan ada informasi-informasi selanjutnya dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar spesial trip on Turki. Dan tentunya Mimin informasikan kembali ya, jangan sampai pindah channel karena bakalan ada informasi-informasi terbaru spesial Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.